Pasca diumumkannya peserta CPNS yang lulus administrasi pada Senin lalu, pada Jumat 26 Oktober, pemerintah Kabupaten Merangin kembali merilis nama-nama peserta CPNS yang lulus administrasi dengan jumlah tambahan sebanyak 137 peserta. Pada rilis Senin 22 Oktober, pemerintah Kabupaten Merangin mengumumkan peserta CPNS yang lulus administrasi sebanyak 4.372 orang. Namun rilis kembali dilakukan yakni pada Jumat 26 Oktober, peserta CPNS yang lulus administrasi bertambah 137 orang dengan total peserta CPNS Kabupaten Merangin yang lulus administrasi yakni 4.509 orang. Perubahan jumlah kelulusan yang mengundang banyak pertanyaan ini membuat pihak BKPSDM Kabupaten Merangin angkat bicara. Salah seorang panitia seleksi CPNS Kabupaten Merangin Agus Joko Sutrisno mengatakan, penambahan jumlah kelulusan ini tidak ada permainan, namun akibat kesalahan teknis pada pengumuman pertama. Pencetakan kartu kan oleh masing-masing peserta, cuma sampai sekarang belum bisa cetak karena jadwal lokasi belum fix. Kita masih koordinasi ke pusat. Perkiraan tanggal 5 November kalau tidak ada perubahan. Waktunya tadi belum, sebenarnya tadi ada 5 sekolah, tapi belum dipastikan penyebarannya. Kalau 5 sekolah, insya Allah sudah pasti. Tapi masalah sesi belum. Untuk diketahui, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dengan sistem CAT CPNS Kabupaten Merangin dijadwalkan pada 5 hingga 10 November mendatang, bertempat di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Merangin. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.